Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak dan Ibu berada, sahabat-sahabat MKTV yang semoga Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita, mengkaruniakan keberkahan, dan mengkaruniakan kelapangan untuk semua urusan kita. Semoga hari ini menjadi salah satu hari yang Allah karuniakan keberkahan, karuniakan keridhoannya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh buat kita, menjadi bekal pulang kita akhir nanti, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita berserta dengan keluarga dikumpulkan bersama di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, di Beranda Inspirasi hari ini saya akan bercerita tentang sebuah fenomena usaha, fenomena bisnis yang kata orang ini menjadi suatu momentum yang bisa jadi sangat besar peluangnya, namun juga sebenarnya sangat beresiko kalau kita terjun di usaha ini ataupun di bisnis ini. Nah, di kalangan dunia usaha, istilah ini disebut monkey business. Bukan berarti kita letter luck mengartikan monkey business ini kita berbisnis binatang monyet. Bukan, tapi ini monkey business sebuah istilah yang sebenarnya menggambarkan bahwa usaha ini tergantung dari momentum dan tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, awal mula sebenarnya monkey business ini ada ceritanya. 2 atau 3 tahun yang lalu saya mendapatkan cerita ini tentang usaha monkey business ini. Jadi di situ diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang pengusaha besar pulang kampung. Mungkin ke daerah mana begitu ya, kita sebut aja misalnya daerah Jawa Barat. Pulang kampung, pengusaha besar pulang kampung. Nah, dia lihat di kampung halamannya ini banyak monyet yang berkeliaran di kebun, di pohon-pohon, di sekitar rumah, di lingkungan itu banyak monyet. Maka karena merasa terganggu, pengusaha ini membuat pengumuman. Bagi siapapun yang bisa menangkap monyet, maka akan dibeli 50.000. Wah, warga kampung ini sangat senang. Kenapa? Karena yang awalnya monyet ini tidak berharga dan banyak berkeliaran di sekitar rumah atau di sekitar kampung, sekarang ada yang mau menghargai 50.000. Maka ini warga kampung ini penduduk berbondong-bondong nih mengejar dan berburu monyet. Satu persatu ditangkap begitu ya, satu persatu ditangkap, semakin banyak monyet yang tertangkap, maka penduduk kampung ini melihat, oh ternyata di kampung sudah bersih dari monyet. Tapi tetap bahwa yang pengusaha ini tetap mengumumkan bagi siapapun yang bisa menangkap monyet dan menjualnya akan dihargai 50.000. Maka penduduk ini yang awalnya itu berburu hanya di kampungnya, dia berburu ke luar kampung, ke sekitar desa, kelurahan gitu ya, hutan-hutan di sekitarnya. Maka saat itu hampir seluruh daerah di sekitar itu sudah tidak ada monyet lagi. Kenapa? Karena sudah ditangkap dan dijual ke pengusaha yang dari kota ini. Nah, mengetahui bahwa semakin sedikit monyet yang ada, maka pengusaha ini membuat pengumuman lagi bagi siapapun yang bisa menangkap monyet dan mendapatkan monyet, maka dia akan hargai 500.000. Menarik kan? Yang awalnya 50.000 sekarang jadi 500.000 per ekor. Wah, saking semangatnya penduduk ini berbondong-bondong lagi mencari monyet, mengejar monyet, kerja di berbagai daerah yang kira-kira ada monyetnya. Nah, saat penduduk kampung ini, wah nggak ada nih. Sudah tidak ada, sudah sangat sulit monyet ini didapatkan di kampung itu.
Maka dia bilang ke pegawainya, sekarang monyet kita ini yang sudah ada di kandang jual 300 ribu. Nah akhirnya pegawainya ini, pegawai sang pengusaha ini buat pengumuman, dijual monyet di kandang seharga 300 ribu. Wah, penduduk desa itu senang. Kenapa? Karena yang dia berburu susah untuk mendapatkan monyet, maka dia berbondong-bondong ke pegawainya pengusaha besar ini yang dari kota tadi. Dia membeli itu monyet seharga berapa? 300 ribu. Harapannya apa? Kalau dia beli 300 ribu, kemudian dia bisa jual ke pengusahanya seharga berapa? 500 ribu. Jadi masih ada selisihnya berapa? 200 ribu. Masih ada untungnya 200 ribu. Nah, saat di kandang ini habis, monyetnya sudah terjual semua ke warga ataupun ke penduduk desa itu. Nah, takdirnya pengusaha ini pulang ke kota. Sehingga saat monyet di kandang sudah habis, dia sudah mendapatkan 300 ribu per ekor, begitu ya, kali berapa puluh atau berapa ribu ekor. Nah, warga ini yang sudah punya monyet nih, ada yang punya 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, begitu ya, ingin menjual lagi nih, dengan harga berapa? 500 ribu. Cuma masalahnya, pengusahanya sudah kembali ke kota, dan monyetnya tidak laku, nggak ada yang beli, begitu. Tapi kita lihat pengusaha ini sudah punya untung dari 300 ribu dikurang 50 ribu jadi 250 ribu. Sehingga cerita dari cerita ini, maka kita ada istilah monkey business. Baik Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat MKTV dimanapun berada, kita akan gali hikmah dan pelajaran terkait dengan monkey business ini di sesi berikutnya. Kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, A berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik. Dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren. Jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren, berkurikulum dinas, dan khas pesantren. Sekolah ini menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Sekolah ini penuh dengan prestasi dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan 3 program kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, PSPT, produksi dan siaran program televisi, dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Selama kami sekolah di sini, kami belajar menghafal Al-Quran minimal 3 juz, pembiasaan ibadah harian, karakter baku, baik dan kuat, dan ilmu pengetahuan kejuruan. Setiap program studi kompetensi keahlian memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan, menjadi siswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi agama, bangsa, dan negara. Ayo, daftar sekarang juga di SMK Darut Tauhid. Dakwah adalah jalan hidayah, dan hidayah adalah jalan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersimbah air mata, keringat, bahkan darah untuk dakwah, untuk umat. Oleh karena itulah, kita sebagai umat Rasul harus ambil bagian dalam dakwah. Allah membagikan aneka kemampuan bagi kita. Tidak semua bisa bicara dakwah, tapi semua bisa terlibat dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Dan zaman ini adalah zaman media. Mari kita bahu-membahu mengembangkan media dakwah. Semoga media dakwah Darut Tauhid bisa menjadi jalan tersebarnya hidayah kepada sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini. Mari bergabung dalam upaya dakwah bersama
Darut Tauhid. Anda ingin berjualan seafood dengan harga murah, namun tetap enak? Kini Anda bisa bergabung menjadi mitra Seafood Kopdar. Dengan biaya investasi terjangkau, Anda bisa mendapatkan gerobak dan kelengkapannya, kendaraan roda 2, serta bahan baku untuk Anda berjualan. Keuntungan 100% untuk Anda. Seafood Kopdar Kerang Gumilar telah hadir seafood yang lezat, nikmat, harganya sangat murah, hanya Rp10.000 saja untuk semua varian. Dan bagi sahabat yang ingin usaha, tidak punya ide bisnis apa nih, alhamdulillah sudah ada juga kemitraannya. Harganya, investasinya sangat terjangkau, payback periodnya juga relatif singkat. Insya Allah bisnis ini sangat menguntungkan. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda ke Kopontren Darut Tauhid. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Yuk, waktunya kita sholat. Iya, Bu. Seperti Mukena Siti Hadijah, sahabat yang selalu membantu, menemani dalam setiap ibadah. Menjaga aurat dengan sempurna. Membuat ibadah menjadi lebih baik lagi. Biar ibadahnya lebih khusyuk. Makasih ya. Dengan Siti Hadijah, bersama-sama menjadi lebih baik. Smapipedia, kajian, ruang ilmu, dan sharing. Memperbaiki adalah proses umur hidup. Tak perlu merasa benar. Teruslah berproses, berempati, dan berkasih sayang terhadap sesama. Nah, itu dia sepenggal kutipan dari buku pemateri Smapipedia kali ini. Buku yang berjudul Avonture tersebut menceritakan tentang cerita perjalanan seorang santri. Mari berbincang dan berbagi hikmah bersama Teh Lutfia Hayati, seorang social entrepreneur, people and community development enthusiast, dan writer. Dengan tema, Aku Bangga Menjadi Santri Masa Kini. Smapipedia akan dilaksanakan pada Sabtu 21 November 2020 mulai dari pukul 04.45. Acara berlangsung via Zoom Meeting. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Pendaftaran dapat melalui WhatsApp Humas SMA Darut Tauhid Boarding School Putri di nomor 0812-9931-2010 dengan format daftar Smapipedia _ nama _ domisili. Segera daftarkan diri dalam acara Smapipedia. SMP Islam Cendikia Cianjur, sebuah sekolah menengah pertama yang berstatus sekolah standar nasional. SMP Islam Cendikia Cianjur adalah sekolah berbasis pesantren modern, bertujuan meluluskan intelektual muslim yang soleh, berkarakter, berdaya saing dalam skala global, berbudaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. SICC memiliki kompetensi dalam bidang sains dan teknologi, dengan menerapkan kurikulum umum Departemen Pendidikan Nasional serta program khusus yang bersifat keagamaan. Serta berbagai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap. Berbagai prestasi yang unggul tingkat nasional dan internasional. Dengan fasilitas lengkap, gedung sekolah bertaraf modern, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium sains, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya. SICC Boarding School,
morality, and intellectual integrity. STI Darut Tauhid Bandung adalah lembaga baru yang melengkapi semua jenjang pendidikan yang ada di Darut Tauhid. Dengan lembaga ini, mari kita lahirkan generasi yang lebih baik dari kita, generasi yang memiliki akidah yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan juga memiliki kemampuan di bidang dakwah dan ekonomi syariah. Bergabunglah bersama STI Darut Tauhid Bandung. Baik, nah sahabat MGTV, menarik bukan cerita ataupun awal mula ada istilah monkey business ini. Saya awalnya masya Allah juga ya, saya terkaget-kaget juga dengan cerita ini. Bagaimana sebuah impian, harapan itu bisa didorong dan itu bisa dibuat, diskenariokan oleh seseorang yang memang memiliki ilmu dan pengalaman yang luas dalam usaha ini. Tapi ini kelihatannya nggak bagus, begitu ya. Tidak pas, tidak benar. Apa hikmahnya dan pelajarannya? Pertama adalah sahabat MGTV, Bapak dan Ibu, kalau kita mau berusaha, mau bekerja, mau membangun usaha ataupun merintis usaha, maka kita harus tahu betul bahwa usaha kita ini, apakah usahanya tipenya seperti monkey business itu, atau memang usaha ini bisa kita jalankan secara jangka waktunya lama dan punya potensi bisa tumbuh dan berkembang. Kita lihat kategorinya yang monkey business itu apa sih? Pertama adalah dia instan usahanya. Instan usahanya. Dan kadang-kadang jual belinya itu sudah. Yang kedua, selain instan, yang kedua apa? Emosional. Emosional. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ya, jualan tentang ikan cupang. Dahulu saat saya masih awal-awal merintis usaha begitu ya, ada jualan juga cacing, ternak cacing. Masya Allah. Wah, hampir semuanya ternak cacing. Studi kelayakannya sudah ada, sangat bagus begitu, 3 bulan bisa dijual, 3 bulan bisa untuk dunia industri farmasi kecantikan dan sebagainya begitu, termasuk untuk obat-obatan. Namun saat semuanya sudah membeli bibit cacing, sudah bikin kolam begitu ya, 3 bulan kemudian kita kesulitan untuk menjual nih. Kemana nih menjualnya? Kenapa? Karena bandarnya atau pedagangnya yang waktu itu menawarkan sudah tidak ada. Satu, instan, ingin cepat untung. Warga tadi, warga desa gitu ya, karena ingin cepat untung dapat 50.000, ya dia memburu monyetnya, memburu binatangnya. Tapi saat kemudian dia habis, saat ada pengumuman, ini monyet dijual nih 300.000. Wah, mereka juga berbondong-bondong juga tuh membeli monyetnya. Dengan harapan apa? Harapannya ingin dapat keuntungan 200.000, bisa dijual 500.000 per ekor. Satu, instan, ingin mengejar keuntungan itu sesaat. Nggak ada jerih payahnya, tidak ada analisa bisnisnya, termasuk juga boleh jadi ya energi maupun usahanya sebentar. Yang kedua udah emosional. Emosional dalam arti apa? Emosional itu antara harga barang dengan produk ataupun produk yang dijual dengan harganya itu sudah tidak sesuai lagi begitu ya. Ada beberapa tahun yang lalu ya, ada usaha namanya anturium ya, bunga anturium. Masya Allah itu bunganya indah sebenarnya. Tapi kalau harganya itu sudah emosional, sudah tidak dalam kategori yang normal, maka sebenarnya itu sesuatu yang tidak pas dalam sebuah bisnis. Nah, terkait bunga anturium ini, ada cerita, bukan cerita, kisah nyata yang dimuat di majalah nasional waktu itu saya baca, terjadinya di Jawa Tengah ataupun di Yogyakarta. Jadi ada ibu-ibu nih, bapak-bapak pulang membawa 2 bunga anturium. Bapak ini adalah penjual jasa transportasi menggunakan truk. Karena dia tahu bahwa bunga itu mahal, maka dia beli, dituker mobilnya itu. Harga mobil truknya itu 150 juta ditukar 2 pohon anturium. Jadi masing-masing 75 juta bunga anturium ini.
Pulang ke rumah, dia cerita, "Mama, ini bunga bagus sekali ini, harganya mahal. Tolong dijaga, dirawat ya." Istrinya nanya, "Loh, Pak, mobil truknya mana?" "Nah, ini. Udah satu keren nih, dikonversi jadi bunga antorium dua buah ini, dua pot ini." Nah, istrinya kesel nih. Pas bapaknya keluar ingin mencari pembeli antorium ini, begitu ya. Maka karena saking keselnya, istrinya ini bunga itu dipotongan. Dipotongan begitu sehingga rusak aja. Pas bapaknya pulang, dia cerita ke ibunya, "Mama, mana ini bunganya? Saya udah dapat pembelinya nih. Satu pot dihargai, kalau nggak salah waktu itu 85 juta, jadi udah punya untung 10 juta. Tapi istrinya cerita, "Wah, karena saya kesel sama bapak, saya potongin itu tanamannya sehingga rusak." Nah, pas melihat begitu, pas melihat pot tanaman yang antorium itu rusak, bapaknya pingsan. Pingsan, ibunya panik, akhirnya membawa ke rumah sakit. Saat sadar di rumah sakit, bapaknya cerita bahwa bunga antorium itu harganya 75 juta dan yang sekarang sudah ada nih pembelinya 85 juta. Gantian nih, ibunya yang pingsan. Sehingga apa? Sehingga dua-duanya pingsan. Nah, itu dimuat tuh di berita nasional. Jadi, sahabat MKTV, Bapak dan Ibu, kalau kita mau berbisnis, polanya sebaiknya jangan ikut-ikutan. Jangan karena, wah sekarang itu ada bisnis yang sangat menguntungkan gitu ya. Namun itu biasanya sesaat. Atau beberapa waktu yang lalu kita ada bisnis gitu ya. Akik, batu akik. Batu akik itu sebenarnya bagus, ada harganya. Hanya kalau misalnya udah harganya itu udah enggak sesuai dengan harga pasaran lagi, harga emosional, maka ya boleh jadi itu udah termasuk di monkey bisnis. Antorium juga bang, monkey bisnis. Kita nggak tahu siapa yang mensuplai, siapa yang membuat pasar ini begitu emosional sehingga tidak nalar nih, tidak ngikutin apa yang kaidah bisnis pada umumnya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita mau berusaha, mau berbisnis, sebaiknya kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu yang kita sendiri nggak tahu sebenarnya bagaimana sebuah lingkungan bisnis yang sedang berjalan. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kita akan bicara, akan diskusi terkait dengan hikmah monkey bisnis ini. Sesaat lagi kita jeda karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, A berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik. Dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren. Jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Dakwah adalah jalan hidayah. Dan hidayah adalah jalan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersimbah air mata, keringat bahkan darah untuk dakwah, untuk umat. Oleh karena itulah, kita sebagai umat Rasul harus ambil bagian dalam dakwah. Allah membagikan aneka kemampuan bagi kita. Tidak semua bisa bicara dakwah, tapi semua bisa terlibat dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Dan zaman ini adalah zaman media. Mari kita bahu-membahu mengembangkan media dakwah. Semoga media dakwah Darut Tauhid bisa menjadi jalan tersebarnya hidayah kepada sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini. Mari bergabung dalam upaya dakwah bersama Darut Tauhid. Bingung cari usaha atau takut rugi?
kini hadir ternak lebah kelenceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar 400 ribu rupiah. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon. SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren, berkurikulum dinas, dan khas pesantren. Sekolah ini menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Sekolah ini penuh dengan prestasi dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. SMK Darut Tauhid Boarding School membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan 3 program kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, PSPT, produksi dan siaran program televisi, dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Selama kami sekolah di sini, kami belajar menghafal Al-Quran minimal 3 juz, pembiasaan ibadah harian, karakter baku, baik dan kuat, dan ilmu pengetahuan kejuruan. Setiap program studi kompetensi keahlian memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Menjadi siswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi agama, bangsa, dan negara. Ayo, daftar sekarang juga di SMK Darut Tauhid. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari Pegunungan Manglayang, dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih. Untuk Anda, air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum. Bersih dan menyegarkan. STI Darut Tauhid Bandung adalah lembaga baru yang melengkapi semua jenjang pendidikan yang ada di Darut Tauhid. Dengan lembaga ini, mari kita lahirkan generasi yang lebih baik dari kita, generasi yang memiliki akidah yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan juga memiliki kemampuan di bidang dakwah dan ekonomi syariah. Bergabunglah bersama STI Darut Tauhid Bandung. Lijeng Sumping di Warung Nasi Ampera. Ampera ini adalah hasil kerjasama bagaimana kami dengan DT Peduli sehingga kita bisa melibatkan wakaf produktif menjadi bagian dari perjuangan kita di Warung Nasi Ampera Pajajaran ini. Karena itu jangan ragu, silakan mampir ke sini. Di sini Bapak dan Ibu semua insya Allah bernilai berlipat-lipat berkah apa yang di-spend di sini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang berpartisipasi, yang berdonasi terhadap terselenggaranya program wakaf produktif ini. Warung Nasi Ampera Pajajaran, menikmati kuliner sambil berdonasi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Yuk, waktunya kita sholat. Iya, Bu. Seperti Mukena Siti Hadijah, sahabat yang selalu membantu, menemani dalam setiap ibadah. Menjaga aurat dengan sempurna. Membuat ibadah menjadi lebih baik lagi. Biar ibadahnya lebih khusyuk. Makasih ya. Dengan Siti Hadijah, bersama-sama menjadi lebih baik. Madu Pahit Adawiyah 99 memiliki manfaat membantu mengatasi penyakit diabetes atau kencing manis, mah kronis, tekanan darah tinggi, kolesterol, rematik atau asam urat, dan tentunya bisa meningkatkan stamina pria dan wanita. Madu Pahit Adawiyah 99 memiliki varian, diantaranya ada madu murni Adawiyah 99 dan juga madu sarang Adawiyah 99.
Madu Pahit Adawiyah 99, pahit rasanya, manis khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan meminum madu pahit insulin Adawiyah. Madu ini sangat baik dikonsumsi dan yang paling penting sudah terdaftar di Badan POM. Nah, teman-teman juga konsumsi madu ini supaya kita tetap sehat. Madu Pahit Adawiyah 99. Pahit rasanya, manis khasiatnya. Setiap hari ada banyak pilihan. Aku memilih yang halal untuk berikan perasaan tenang, seperti pilihan halal untuk rambutku. Shampoo halal dari Wardah. Terbuat dari bahan alami yang menyegarkan dengan proses terpercaya. Dari yang halal, berikan kesegaran dan kenyamanan. Wardah Shampoo, feel the freshness. Nah, ciri yang ketiga, pelajaran dari Monkey Business ini, selain yang pertama tadi adalah instan. Kita ingin untungnya instan, serba ingin cepat. Yang kedua, harganya itu sudah nggak masuk akal, emosional. Yang ketiga, nah, kadang-kadang benda atau produk yang dijual itu dengan harganya itu tidak sesuai gitu. Dalam arti begini, kualitas produk itu kan biasanya ditentukan oleh kualitas materialnya, kualitas pembentuk dari produk itu, ataupun dari pengerjaannya, proses pengerjaannya. Sehingga suatu produk ini berkualitas, maka karena dia materialnya bagus, prosesnya juga terjamin, dan dia terjaga kualitasnya sampai detail, maka ini akan mendapatkan ataupun akan memproduksi sebuah kualitas produk yang bagus gitu. Nah, biasanya monkey business ini, proses ini tidak terjadi. Materialnya juga kita bisa ukur harganya, oh ini kita bisa perkirakan harganya berapa begitu ya. Harga normal ya, harga rata-rata. Kemudian juga apa? Prosesnya itu juga tidak sebagai sebuah proses fabrikasi, sebuah industri yang bisa terjamin mutunya dan tidak ada standar prosedur ataupun standar industri yang diberlakukan ataupun digunakan untuk itu. Dan kemudian tiba-tiba menjadi sebuah produk yang diperjualbelikan dengan harga yang fantastis, dengan yang sangat emosional tadi. Nah, biasanya proses ini nggak ada. Materialnya juga kita bisa ukur, begitu ya, kualitas barangnya, termasuk juga proses bisnisnya tidak ada. Kemudian tiba-tiba jeblek, ada sebuah produk yang dijual ke masyarakat dengan apa? Dengan harga yang fantastis, dengan branding, dengan pencitraan, dengan berita yang bombastis. Maka biasanya itu sebagai sebuah monkey business. Seperti tadi itu, saya bercerita tentang dua orang, pasangan suami istri, yang menukar truknya itu dengan apa? Dengan bunga antorium. Itu beberapa puluh tahun yang lalu. Saat tahu istrinya bahwa itu antorium itu mahal, 75 juta satu pot, dia petongin satu persatu sehingga rusak. Saat dijual, maka ya tidak terjadi transaksi. Kenapa? Karena bunganya udah rusak. Bapaknya pingsan, saat istrinya mengantarkan bapaknya ke rumah sakit juga, pas tahu kondisi realnya seperti apa, bapaknya cerita, istrinya yang pingsan, dua-duanya pingsan. Nah, yang ketiga tadi apa? Tidak ada proses ataupun materialnya itu biasanya tidak terukur, ataupun kita tidak ada proses bisnis yang ada standar industrinya. Kalau kita mengetahui itu dan mendapatkan barang seperti itu, tunggu aja sesaat, tunggu beberapa saat, maka nanti harganya itu akan realistis sesuai dengan apa? Sesuai dengan materialnya. Kalau materialnya itu kurang lebih gitu ya 1 juta, maka insya Allah nanti pada waktunya harganya ini akan 1 juta lagi. Kita lihat bunga antorium sekarang berapa harganya? Nggak laku, betul? Nggak sampai ratusan juta, puluhan juta. Nggak sampai. Dia akan balik lagi sebagai sebuah tanaman yang antik iya, yang bagus iya, yang indah luar biasa iya, tapi harganya akan kembali normal. Tidak akan ada harganya yang fantastis lagi. Apalagi akik, wah akik. Dulu di Bandung, di mana-mana gitu ya, hampir sepanjang jalan utama itu jualan akik semuanya. Dari mulai yang murah, yang mahal begitu ya, sampai yang puluhan juta, ratusan juta. Bahkan dulu, mohon maaf ya, saya juga ikutan tuh pesen akik khusus.
ke Papua pesen batunya, batu apa, batu aslinya yang belum digosok begitu ya. Saya pesen ke teman saya di sana. Pesen batu, gosokin di sini, di Bandung, saya titip ke teman digosokin. Waktu itu saya juga sampai sekarang batunya ada, itunya ada gitu. Tapi lupa lagi saya nyimpannya di mana. Nah, ini udah batu kita bisa ukur, kita lihat ya. Batu paling harganya berapa? 1 juta kah? 2 juta. Tapi kemudian dijadiin akik, prosesnya kan digosokin begitu ya. Tapi kita lihat kalau misalnya nanti itu harganya sangat fantastis, maka boleh jadi itu kategorinya sama dengan monkey business. Bukan kita jualan monyet ya, seperti yang pengusaha tadi ya. Ini hanya sebagai sebuah istilah yang mengibaratkan, yang menggambarkan bahwa proses monkey business itu ada dan biasanya adalah ingin cepat untung, yang kedua harganya itu fantastis, yang ketiga tidak ada proses industri ataupun standar proses produksi yang terjamin. Nah, sahabat MGTV, kalau misalnya kita mau terjun di usaha seperti ini, bagaimana nih kiatnya? Boleh nggak terjun di seperti itu, usaha-usaha seperti itu? Boleh, sangat boleh. Tapi biasanya hanya 3-6 bulan proses bisnis itu akan berjalan, maksimal 1 tahun. Setelah itu harganya akan kembali normal lagi. Sehingga saat sekarang nih, kalau misalnya kita lihat dan kita dengar ada proses usaha bunga, tanaman dan sebagainya seperti itu, maka saran saya yang sudah memiliki itu lekas lepas jual kepada bandar-bandar, tukang bunga dan sebagainya gitu. Agar apa? Agar kita, uang kita nggak turun drastis. Kalau kita simpen nih, wah ini bagus nih untuk tanaman di rumah dan sebagainya, harganya mahal begitu ya. Nanti pada waktunya harganya itu akan kembali normal, nah uang kita akan hilang. Kenapa? Karena bunga ini secantik dan sebagus apapun, saat kita lepas dia akan kembali normal harganya. Masya Allah. Nah, keberapa tadi pelajarannya? Keempat. Kategori monkey business ini adalah, satu tadi ingin cepat untung atau instan, yang kedua harganya fantastis, yang ketiga proses bisnisnya itu biasanya tidak melalui proses fabrikasi atau industri. Nah, yang keempat ini yang menarik ini adalah bahwa itu terjadi karena apa? Terjadinya di komunitas-komunitas tertentu. Jarang ini barang ataupun produk ataupun materialnya ataupun barang yang dijual belikan itu melebar ke semua lapisan masyarakat. Enggak, hanya komunitas-komunitas tertentu saja. Contoh bunga begitu ya, jadi kalangan pencinta bunga saja. Kemudian akik juga, pencinta akik juga. Binatang tertentu, misalnya dulu ada ikan cupang, itu juga hanya kalangan tertentu, hanya sebatas yang di komunitas itu. Ataupun mungkin dulu ada apa lagi yang ternak cacing, itu juga kalangan itu saja gitu. Jadi barang ataupun jasa yang dikeluarkan, yang diperjualbelikan itu biasanya tidak akan melebar segmen pasarnya, tidak akan menyentuh ke semua masyarakat, tapi hanya terlokal di komunitas-komunitas, di pencintanya saja. Lawannya apa biasanya? Misalnya beras, kebutuhan pokok, 9 bahan pokok, beras, kemudian minyak, ataupun yang lainnya, tepung, terigu, dan sebagainya. Itu kan semuanya masyarakat memerlukan. Nah, biasanya yang kategori yang keempat, usaha monkey business ini hanya beredar ataupun berjalan di lingkungan komunitasnya saja. Baik, kita sampai ke pelajaran keempat, hikmah keempat terkait dengan monkey business ini. Karena ada yang lewat jam satu ini, kita jeda sesaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, AA berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik. Dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren. Jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini
sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Debu di jalanan, aktivitas yang menghabiskan waktu lama di depan komputer, dan beberapa penyebab yang bisa merusak mata Anda. SM Sari, spesialis pengobatan mata tanpa operasi, seperti penyakit katarak, katarak diabetes, glukoma, mata merah, daging tumbuh, mata berair, mata tidak tahan melihat sinar, rabun, mata minus atau plus, silinder, dan buta warna. Bila Anda punya masalah dengan penyakit mata, datanglah ke SM Sarif, Jalan Sawah Burung Raya nomor 43, Bandung. Insya Allah sembuh tuntas penyakit mata Anda. Untuk merawat dan mengobati penyakit mata Anda, segera hubungi SM Sarif. Telepon 022-520-2535. SM Sarif, spesialis pengobatan mata tanpa operasi. Lejang Sumbing di Warung Nasi Ampera. Ampera ini adalah hasil kerjasama bagaimana kami dengan DT Peduli sehingga kita bisa melibatkan wakaf produktif menjadi bagian dari perjuangan kita di Warung Nasi Ampera Pajajaran ini. Karena itu jangan ragu, silakan mampir ke sini. Di sini Bapak dan Ibu semua insya Allah bernilai berlipat-lipat berkah apa yang di-spend di sini ya. Saya juga mengucapkan kepada siapapun yang berpartisipasi, yang berdonasi terhadap terselenggaranya program wakaf produktif ini. Warung Nasi Ampera Pajajaran, menikmati kuliner sambil berdonasi. Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir Ternak Lebah Kelenceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar 400 ribu rupiah. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon. Kami menghadirkan pesantren virtual sebagai sarana untuk kita tetap bisa belajar agama. Juga pelajaran akademik dari rumah. Siapapun dapat mengakses pesantren virtual. Mari lahirkan generasi ahli zikir, fikir, dan ikhtiar menuju Indonesia berakhlak karimah bersama pesantren virtual Darut Tauhid. SMP Islam Cendikia Cianjur, sebuah sekolah menengah pertama yang berstatus sekolah standar nasional. SMP Islam Cendikia Cianjur adalah sekolah berbasis pesantren modern bertujuan meluluskan intelektual muslim yang soleh, berkarakter, berdaya saing dalam skala global, berbudaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. SICC memiliki kompetensi dalam bidang sains dan teknologi dengan menerapkan kurikulum umum Departemen Pendidikan Nasional serta program khusus yang bersifat keagamaan. Serta berbagai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap. Berbagai prestasi yang unggul, tingkat nasional dan internasional. Dengan fasilitas lengkap, gedung sekolah bertaraf modern, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium sains, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya. SICC Boarding School, Morality and Intellectual Integrity. Madu Pahit Adawiyah 99, memiliki manfaat membantu mengatasi penyakit diabetes atau kencing manis, mah kronis, tekanan darah tinggi, kolesterol, rematik atau asam urat, dan tentunya bisa meningkatkan stamina pria dan wanita. Madu Pahit Adawiyah 99 memiliki varian, diantaranya ada Madu Murni Adawiyah 99 dan juga Madu Sarang Adawiyah 99. Madu Pahit Adawiyah 99, pahit rasanya, manis khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan meminum madu pahit insulin Adawiyah. Madu ini sangat baik dikonsumsi dan yang paling penting sudah terdaftar di Badan POM.
Nah, teman-teman juga konsumsi madu ini supaya kita tetap sehat. Madu pahit Adawiyah 99. Pahit rasanya, manis khasiatnya. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari Pegunungan Manglayang, dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih. Untuk Anda, air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum. Bersih dan menyegarkan. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maupun bangsanya. Marilah sahabat sekalian, kita pelajari Al-Quran, baik dari segi kesannya, maupun intisarinya, bersama Mang Gio dalam sebuah acara Duror Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapipedia, kajian, ruang ilmu, dan sharing. Memperbaiki adalah proses umur hidup. Tak perlu merasa benar. Teruslah berproses, berempati, dan berkasih sayang terhadap sesama. Nah, itu dia sepenggal kutipan dari buku pemateri Mapipedia kali ini. Buku yang berjudul Avonture tersebut menceritakan tentang cerita perjalanan seorang santri. Mari berbincang dan berbagi hikmah bersama Teh Lutfia Hayati, seorang social entrepreneur, people and community development enthusiast, dan writer. Dengan tema, Aku Bangga Menjadi Santri Masa Kini. Smapipedia akan dilaksanakan pada Sabtu 21 November 2020 mulai dari pukul 04.45. Acara berlangsung via Zoom Meeting. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Pendaftaran dapat melalui WhatsApp Humas SMA Darut Tauhid Boarding School Putri di nomor 0812-9931-2010 dengan format daftar Smapipedia _ nama _ domisili. Segera daftarkan diri dalam acara Smapipedia. Satu, dalam hidup ini kita nih harus sangat siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ridho, tidak ridho, tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Tiga, jangan mempersulit diri. Yang keempat, evaluasi diri. Lima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Semakin takwa, semakin tawakal, semakin yakin, semakin patuh kepada Allah, dan semakin pasrah kepada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan Rp375.000, Anda bisa mendapatkan 3 seri buku Asmaul Husna. Untuk pemesanan, kirim SMS atau WhatsApp ke 0813-1356-5222. Alhamdulillah, AA berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren, Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik. Dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren. Jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Baik, sahabat MNK TV, masih di Beranda Inspirasi bersama saya Gatot Kuntakumara. Kita diskusi terkait dengan monkey business. Tadi kita udah ambil pelajarannya 4 poin terkait dengan monkey business ini, dan saya bukan memperingatkan ya, tapi wanti-wanti kepada Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat MNK TV, kalau mau terjun di usaha ini, ingat ya, waktunya itu sesaat, 3, 6 atau 1 tahun paling maksimal usianya bisnis jenis ini. Satu tadi hanya berputar di komunitasnya. Satu tadi instan, yang kedua harganya fantastis, yang ketiga tidak ada proses bisnis, tidak ada proses industri yang terstandar sehingga kualitas dan barangnya itu ya terjamin dengan kualitas fabrikasi begitu ya. Yang keempat biasanya hanya beredar di kalangan tertentu atau di komunitasnya.
Nah, dulu kita kenal juga tuh ikan cupang, ikan lohan, termasuk ingat nggak beberapa tahun yang lalu jual beli tokek, masya Allah itu ini saya pernah juga tuh diajak teman saya untuk berburu tokek ke daerah-daerah gitu ya, naik ke para-para gitu ya, kita kejar-kejar tokek. Memang waktu itu harga tokek mahal, 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta begitu ya. Fantastis harganya dan nggak masuk di akal begitu ya. Untuk apa nih tokek yang biasanya nggak berharga kemudian tiba-tiba dijual dengan harga yang mahal sekali? Atau misalnya dulu ikan lohan atau ikan arwana, coba sekarang sih ikan arwana masih mahal tapi harganya relatif normal lah, nggak terlalu mahal, nggak fantastis sekali. Nah, terakhir adalah kalau misalnya kita nih Bapak dan Ibu rekan-rekan mau terjun di usaha ini, apa kiatnya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah bahwa kita kalau terjun di usaha ini pastikan kita ada di komunitas itu. Kita juga sebagai pencinta barangnya, pencinta apa yang dijual di situ. Karena kalau tidak, kita hanya ikut-ikutan, maka masya Allah kalau kita nggak ketemu dengan pembelinya, kita akan buang-buang energi, buang-buang uang jelas, apalagi kalau kita sampai pinjem sana, pinjem sini untuk beli barang ini, dan kemudian kita nggak dapat pembelinya, maka seperti awal tadi, bahwa monyetnya itu sudah ada di kandang kita, namun saat kita menjual monyetnya itu, yang beli tidak ada. Boleh jadi kita ngumpulin nih, ngumpulin akik, begitu ya, ngumpulin ikan arwana, ngumpulin ikan lohan, ikan cupang, bunga anthurium, ataupun barang-barang yang lainnya, tapi saat ini sudah waktunya dijual, pasarnya ternyata sudah tidak ada. Kan sayang, momentumnya hanya sesaat 3-6 bulan, maksimal 1 tahun. Sehingga kalau kita mau bergerak di situ, saran saya satu, kita masuk di komunitasnya. Yang kedua, pastikan bahwa saat kita itu mau membeli, uangnya itu uang dingin, uang yang memang kita tidak pakai untuk operasional, untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi nggak boleh pinjam gitu ya. Uang dingin, uang simpanan, ataupun kita jual aset yang asetnya itu nggak dipergunakan, boleh gitu ya dalam waktu sesaat dan kemudian dijual. Tapi kalau pinjam gitu ya, kita uangnya juga dipakai untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, maka sebenarnya kita akan masuk sebuah lubang yang terprosok di situ yang kita akan susah naiknya. Nah, yang ketiga, selain kita harus masuk di komunitasnya, komunitas itu. Jadi kalau misalnya pencinta ikan lohan ya masuk di komunitas itu, ikut begitu ya, belajar bagaimana terkait dengan pengelolaannya termasuk juga pemeliharaannya. Nah, yang keempat yang penting adalah kita tahu ilmunya. Tahu ilmunya bagaimana? Kalau kita itu tentang tanaman gitu ya, kalau dulu ada gelombang cinta atau anthurium, maka kita tahu bagaimana memelihara barang ini. Atau misalnya kita ikan cupang, maka kita tahu nih bagaimana agar ikan cupang itu bisa hidup, bisa lebih baik, begitu ya, lebih bagus. Kalau enggak, kita enggak punya ilmunya, masya Allah, itu akan menjadi petaka buat kita. Udah barangnya ada di kita, kita enggak bisa melihara begitu ya. Namun kita enggak tahu. Seperti ya, teman saya nih, dia ternak lobster, ikan tawar. Masya Allah, udah bagus sih. Studi kelayakannya 3 bulan jualan, akan dapat untung sekian. Udah seneng aja dia. Bulan kedua, itu udah besar-besar semua, siap dijual, tapi dia nunggu, nanti bulan ketiga aja, akan lebih besar lagi keuntungannya. Masya Allah takdirnya bulan ketiga itu hujan turun. Sehingga apa? Sehingga air tawarnya ini yang di kolam bercampur dengan air hujan. Hampir semuanya ikan lobsternya mati. Nah, saat itu dia cerita ke saya, Mas, coba saya jual bulan kemarin gitu ya. Saya nggak akan rugi sebesar ini. Nah, itu udah lewat gitu ya. Sehingga ilmu yang ketiga ini, Bapak dan Ibu, ilmu penting. Kalau misalnya kita ingin bergerak di mangke bisnis ini, waktunya sesaat dan kita harus punya ilmu. Jangan coba-coba kalau misalnya kita nggak punya ilmu, pengalaman, atau wawasan terkait dengan bisnis ini, kita masuk di situ. Pasti, insya Allah, hampir dipastikan itu akan terjerembab di situ. Dan banyak energi, banyak
uang aset yang akan hilang. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, hampir 2 tahun, 3 tahun sekali kita mendapatkan informasi terkait dengan bisnis ini, mangke bisnis ini, dan kita sebagai seorang yang muslim berkeyakinan kepada Allah, rezeki itu Allah yang ngatur, maka kita harus pandai-pandai untuk membuka usaha, merintis usaha. Jangan ikut-ikutan, jangan cepat ingin instan dapat untung besar, begitu ya. Proses itu pasti ada. Dan biasanya kita itu tidak pernah ada dalam dunia usaha, energinya kecil, modalnya kecil, mendapatkan keuntungan yang besar. Pasti akan berimbang. Modalnya juga besar, resikonya juga besar, maka insya Allah labanya juga akan besar. Jarang tuh modal kecil, resiko kecil, labanya besar. Nggak pernah ada itu. Jadi rumusnya adalah saat kita bermodal besar, ada resiko juga besar di situ, maka biasanya keuntungan juga besar. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, nanti saat Bapak dan Ibu, rekan-rekan, dimanapun berapa, ditawarin dengan jenis-jenis usaha seperti ini, maka ingatlah bahwa ini apakah mangke bisnis atau tidak. Ini bisnis yang instan, harganya itu fantastis, kemudian tidak ada tidak ada proses fabrikasi yang itu membuat standar mutunya buat barang dan jasa itu. Yang keempat, ini hanya beredar di usaha-usaha ataupun di kalangan tertentu di komunitasnya. Maka kalau ada empat ciri-ciri ini, boleh jadi kategorinya itu adalah mangke bisnis. Nah, sehingga kita perlu waspada, kita tidak kejeblos di lubang usaha ini. Insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, sudah satu jam sudah kita bersama dalam beranda inspirasi ini. Semoga cerita dan hikmah pelajaran tentang mangke bisnis ini bisa menginspirasi kita semua, dan kita lebih berhati-hati, lebih waspada dalam usaha kita ataupun merintis usaha, dan kita mengalihkan aset uang kita untuk investasi. Semoga Allah mengkaruniakan kemudahan kepada kita, mengkaruniakan keberkahan dalam usaha ini, dan senantiasa Allah bimbing kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam setiap tindakan dan aktivitas kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.